Halo guys, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini dengan konten channel Gede Wartawan. Inilah kegiatan kami, masyarakat petani Desa Saribuana, melakukan kegiatan pembersihan saluran yaitu bergotong royong. Jangan lupa saksikan terus siaran konten kami selanjutnya. Inilah sekarang posisi lagi di gubuk melakukan pertemuan dan bisa di like. Dan inilah agendanya. Ini gubuk-gubukan lu mengenah ke YouTube. Ke Jakarta masuk mana mau. Ada melanuk deh. Hah? Jangan pun ngapo yang karet kan Pak. Jangan lupa subscribe-nya di channel YouTube kami. Inilah petani Desa Saribuana yang melakukan kegiatan gotong royong serta ada promosi obat juga. Makanya kebetulan saya kontak dengan Pak Gede dan saya lanjutkan di sini karena mungkin selama ini saya tunggu Pak belum ada konfirmasi. Jadi harga headnya ini Pak, harga umumnya di tiga jenis ini sama semua 250.000 per sak. Saksi berapa Pak? 50 kilo. Ada juga suatu program Pak ya yang sudah berjalan, yang sudah kami laksanakan di Jawa Barat, sudah masuk 5 desa itu program tani binaan. Nah, tani binaan itu kita kasih harga, bukan lagi harga head kita kasih, tinggal 6 kelompok di tiap-tiap desa. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kira-kira penggunaannya kalau satu hektarnya kira-kira berapa sak itu? Berapa kintal? Satu hektarnya menurut formulator yang kami sampaikan sama perusahaan dia 3, 4. 10. Tapi kebanyakan juga teman-teman kan sudah tidak fungsikan biasa TSP-nya kan? Biasa juga. Biasa lagi ya. Nah, ini campurannya khusus urea saja Pak, campurannya urea, kita tidak usah pakai campuran lain lagi. Dalam satu hektarnya ureanya itu minimal paling banyak.